Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita berjumpa lagi kembali di channel Rahadi Anakbar Gaming. Pada kesempatan kali ini lagi-lagi kita lagi-lagi dan lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, dia disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul betul betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadi Anakbar Gaming, dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Tak perlu kita berlama-lama lagi, langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Mari Pin. Teman-teman, kita menjalankan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Karena kalau sampai menabrak atau tertabrak, nanti Pin-Pin bisa meninggoy. Kalau Pin-Pin meninggoy, kasihan Kak Rose, Opa, Tok Dalang, nanti semuanya sedih ya teman-temannya. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai Pin-Pin menabrak atau tertabrak. Nah, ini kita dapat magnet nih teman-teman nih. Kalau dapat magnet enak teman-teman. Walaupun kita tidak berada di jalur koin, tapi kita akan tetap menyerap koin karena magnet ini menyerap koin ya teman-temannya. Nah, coba teman-teman lihat, koinnya terserap ya teman-temannya. Oke, kita akan melawan robot pink teman-teman. Jangan sampai kalah melawan robot pink ya teman-temannya. Karena kalau sampai kalah melawan robot pink, nanti robot pink bisa menyerang kampungnya Pin-Ipin, kampung durian runtuh. Kalau diserang nanti kasihan penduduknya pada ngungsi ya teman-temannya. Kampungnya jadi sepi ya teman-teman. Dan untuk mengalahkan robot pink ini, Pin-Ipin bergabung menjadi robot biru kuning yang hebat dan kuat dan tidak sombong ya teman-temannya. Ayo teman-teman dukung Pin-Ipin mengalahkan robot pink. Caranya dengan subscribe channel Rahadi Anakbar Gaming, dan juga doakan Pin-Ipin agar mampu mengalahkan robot pink. Alhamdulillah, akhirnya Pin-Ipin mampu mengalahkan robot pink. Ini semua berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan ya teman-temannya. Ah, sayang sekali teman-teman, kita menabrak pot yang berada di tengah jalan. Ini siapa yang naruh pot di tengah jalan ya, berbahaya sekali teman-teman ya. Teman-teman jangan pernah naruh pot di tengah jalan ya teman-teman ya, karena bisa membahayakan orang lain ya teman-teman ya. Oke, kita lihat skornya. Ya, kita berhasil mendapatkan skor 4.947 dan kita berhasil mengumpulkan 152 koin. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadi Anakbar Gaming, karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin yang amat sangat seru ini, ataupun kita akan memainkan game-game yang amat sangat seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadi Anakbar Gaming. Sekali lagi, terima kasih.